Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan.
Kita akan sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 23. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang sangat baik. Engkau adalah gembala dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau duduk diam dekat kakimu. Kami mau kembali mendengarkan suaramu. Kami mau kembali mendengarkan firman kebenaranmu. Ampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan dan layakkan kami Tuhan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba yang menyampaikan dan berkati setiap kami yang mendengarkan firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita masih melanjutkan pembacaan kita dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya bacakan buat kita semua. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, Alkitab menggambarkan hubungan antara umat dengan Tuhan itu seperti domba dan sang gembala. Memang benar bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu kerap kali di Alkitab digambarkan dalam banyak hal ya. Seperti tuan dan hamba, seperti orang tua, seperti sebuah tubuh, seperti tubuh Bapak Ibu. Ada banyak penggambarannya. Tetapi dalam Mazmur 23 ini khususnya hubungan kita digambarkan seperti domba dan juga gembala. Tentu ada kebenaran di dalamnya, yang terkandung di dalamnya. Domba itu menunjukkan kepada kelemahan, kerentanan, ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Dan hal ini menegaskan bahwa kita sebagai manusia, karena kita sangat rentan, kita sangat bodoh, kita tidak berdaya, kita mudah tersesat. Karena itu ingin menunjukkan betapa kita sangat bergantung kepada gembala. Karena kita tanpa gembala, Bapak Ibu, domba akan mudah hilang, mudah tersesat. Seperti domba yang diberi nama Fiona, ini terdampar di tebing Cromarty Firth, Skotlandia selama 2 tahun. Hingga dijuluki domba yang paling kesepian di Inggris Raya. Dan akhirnya Bapak Ibu, karena ada yang memotretnya dan meminta bantuan agar Fiona ini diberikan pertolongan agar dia bisa diselamatkan Bapak Ibu. Akhirnya masyarakat bergotong royong bersama-sama, pemerintah juga ikut turun untuk menyelamatkan Fiona ini. Tanpa gembala apalah artinya kita Bapak Ibu? Apa yang dapat kita lakukan? Kita kan hilang tanpa arah, tanpa tujuan karena kita tidak tahu, kita tidak berdaya. Karena itu kita sangat memerlukan gembala. Dan pagi hari ini kita sama-sama belajar khususnya di ayat yang ketiga. Ia menyegarkan dan menuntun aku. Apa maksud dari menyegarkan? Kata menyegarkan ini, NIV berkata, He restores my soul. Artinya menyegarkan ini dalam bahasa aslinya itu artinya memulihkan. Ia memulihkan jiwaku. Siapa yang dapat memulihkan jiwa kita? Hanya Tuhan. Apa arti dari memulihkan Bapak Ibu? Memulihkan ini artinya adalah membawa kembali kepada suatu situasi atau perasaan yang hidup sebelumnya. Dalam bahasa Indonesia diartikan memberi kekuatan yang baru. Utley menulis konteks ayat ini khususnya adalah membahas dan mengakui kondisi manusia yang jatuh dalam Yesaya 53 ayat 6 yang membutuhkan pemulihan. Jadi ketika dikatakan ia menyegarkan jiwaku, itu artinya ia memulihkan jiwaku, atau bahasa yang lainnya, Tuhan yang dapat memperbaiki, dapat membawa kita kembali kepada keadaan kita semula sebelum kita jatuh ke dalam dosa atau terpuruk, hilang, tersesat di dalam dosa. Sang gembala dalam kitab Mazmur ini melakukan pekerjaan dengan cara yang terbaik, di mana ia berusaha untuk menemukan domba yang hilang dan membawa mereka kembali kepada kawanannya. Nah, berkat komitmen gembala untuk domba-dombanya ini, domba yang hilang, yang bisa tersesat, bahkan mungkin bisa mati di tengah perjalanan, domba itu diberikan kehidupan baru, jiwa yang dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan ini hanya diperoleh Bapak Ibu, yang dapat memulihkan ini hanya dapat dilakukan datangnya dari Allah sebagai gembala agung itu. Henry mengatakan, tidak ada makhluk lain yang lebih kesasar daripada domba.
Begitu mudahnya tersesat dan begitu susahnya ia menemukan jalan untuk kembali pulang. Begitulah domba, Bapak Ibu. Mudah tersesat, tidak tahu jalan untuk kembali pulang. Mana jalannya nggak tahu, Bapak Ibu. Mazmur 119 ayat 176 berkata, aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini, ada kata-kata carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Aku sesat seperti domba yang hilang, yang dapat mencari hanya gembala kita, hanya Tuhan. Karena itu di ayat ini Bapak Ibu, ketika dikatakan Tuhan memulihkan jiwaku, hanya Tuhan yang dapat memulihkan, dapat menolong kita untuk kita kembali kepada keadaan seperti semula sebelum kita jatuh, tenggelam, jauh, tersesat di dalam dosa kita. Pemulihan jiwa Daud ini terjadi melalui berbagai cara, Bapak Ibu. Hal itu datang melalui Roh Kudus mengisapkan dia akan dosanya, kemudian juga melalui disiplin Tuhan yang menyakitkan namun penuh kasih. Hal itu terjadi melalui pelayanan hukum Tuhan yang sempurna yang dapat memulihkan jiwa, Mazmur 19 ayat yang ke-7. Dalam setiap kehidupan kita, Tuhan juga bekerja dengan cara yang sama. Dia, Tuhan kita, gembala kita, membawa kita kembali ke tempat yang kita perlukan dengan menghidupkan kembali hati kita ketika kita menjadi lesu, ketika kita menjadi suam-suam kuku secara rohani. Karena jika kita dibiarkan sendirian, kita akan menjauh dari Tuhan dan lambat untuk kembali. Bapak Ibu, orang yang biasanya sudah melakukan dosa dan sadar, aku ini berdosa, ada dua kemungkinannya. Satu, memang dia akhirnya memutuskan untuk kembali pada Tuhan, sadar dia sudah tersesat. Dia minta Tuhan untuk mengampuni dan memulihkan. Ada juga tipe yang kedua, Bapak Ibu, sudah tahu dia berdosa, rasanya enggan untuk bertemu dengan Tuhan, rasanya berat untuk berdoa. Malah mendapati dirinya apa? Oh, ternyata enak hidup dalam dosa. Kalau yang pertama tadi dia mau bertobat, mau dipulihkan Tuhan, tapi ada respon yang kedua adalah responnya makin apa? Ternyata enak hidup dalam dosa dan makin terus tersesat di dalam dosa. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan kita, hanya Tuhan yang dapat mengembalikan kita, Bapak Ibu. Coba kita melihat kehidupan kita masing-masing. Berapa kali dalam hidup kita, kita mendapati diri kita tersesat. Berapa kali kita jatuh dalam dosa? Berapa kali kita jauh dari Tuhan? Berapa kali kita menemukan diri kita sedang asik dalam dosa? Tapi Tuhan bawa kita kembali. Tuhan membawa kita ke sini untuk duduk mendengarkan firman Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ada tahun-tahun dalam hidup saya, Bapak Ibu, 2 tahun lebih, memang saya masih bergereja, memang saya masih mendengarkan firman Tuhan, saya persekutuan, saya juga masih punya doa teduh sama Tuhan. Tapi sebenarnya jiwa saya sudah tersesat. Ada di mana Tuhan izinkan saya mengalami pergumulan dan saya rasa pergumulan itu begitu berat, begitu menarik saya, walaupun mungkin secara rutinitas saya masih bergereja, saya masih berdoa, tapi jiwa saya yang terdalam, saya meninggalkan Tuhan. Saya tidak lagi benar-benar mencari Tuhan. Saya tidak lagi benar-benar mempercayai firman Tuhan. Memang betul. Kalau orang lihat, oh masih bergereja, masih berdoa. Tapi ada di mana masa, di mana sebenarnya saya sudah jatuh, tersesat, dan jauh dari Tuhan. Tapi berapa kali, Bapak Ibu, dalam hidup kita, atau khususnya saya sendiri, bagaimana Tuhan menarik saya, Tuhan mengingatkan saya, Tuhan mengirim banyak orang dalam kehidupan saya tanpa mereka sadari. Tapi Tuhan pakai mereka untuk membawa saya kembali kepada Tuhan. Saya tidak tahu situasi kita saat ini, Bapak Ibu. Apakah kita sedang asik kepada dosa tertentu? Apakah pergumulan, kesulitan membawa kita akhirnya tidak percaya kepada janji Tuhan dan tidak mau mendengar suara Tuhan? Akhirnya membuat kita tersesat. Tapi kalau Bapak Ibu saat ini duduk diam mendengarkan firman Tuhan, kembali kita ingat, Tuhan, berapa kali Engkau memulihkan keadaan kami. Kami yang tersesat, Engkau cari, Engkau ambil kami kembali, dan Engkau letakkan kami di sini, di gereja-Mu, bersama dengan kawanan domba yang lain, untuk dekat dengan Engkau. Ada seorang wanita menyadari hidupnya yang ternyata sudah jauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Sudah 1 tahun lebih tidak bergereja. Namun ketika dia berbicara dengan seseorang, tanpa sadar air matanya menetes,
dia diingatkan bahwa sebenarnya di hati kecil dia, dia sangat merindukan Tuhan. Ada berapa orang yang ketika mereka mendengarkan lagu-lagu rohani, akhirnya mereka menangis, mereka sujud di kaki Tuhan, dan akhirnya mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Ada yang mendengarkan kesaksian hidup seseorang, ada karena kehilangan, kehilangan pekerjaan, kehilangan sesuatu yang sangat dia damba-dambakan, sesuatu yang sangat dia puja-puja. Mungkin perkataan seseorang yang mungkin baru pertama kali bertemu tanpa sengaja ketika mendengarkan khotbah, itu semua dipakai Tuhan untuk memulihkan, untuk kembali membawa pulang seseorang. Ada banyak orang, Bapak Ibu, akhirnya kembali lagi kepada Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib, dan Tuhan bisa pakai siapa saja, kapan saja, untuk membawa kita kembali pulang. Mengapa, Bapak Ibu? Karena Yesaya 42 ayat 3 berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Betapa kita berharga, sehingga Tuhan tidak mau kita tersesat jauh. Tuhan benar-benar mencari kita sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Gembala itu mencari domba itu dengan sungguh-sungguh, dan membawa pulang, dikumpulkan kepada domba-domba yang lain. Gembala mencari sampai menemukannya. Lukas 15, Bapak Ibu, di situ Lukas 15 ada satu ayat yang mengatakan, ayat 4 ayat 5 berkata demikian. Gembala mencari sampai menemukannya. Itu dalam konteks mencari domba yang hilang. Tuhan tidak begitu, oh, domba saya hilang. Ya sudah. Dikatakan ada 100, 99-nya ada, tapi satu yang hilang. Apa yang Tuhan lakukan? Ya udahlah, cuma satu, saya masih punya 99. Enggak, Bapak Ibu. Gembala itu meninggalkan yang 99 itu, mencari sampai menemukan yang satu itu. Kenapa? Karena kita begitu berharga. Karena Tuhan sudah membayar kita dengan darahnya yang mahal. Dan kita berharga. Dan Tuhan tidak mau kita terus hidup dalam kesesatan. Kita terus hidup dalam keasikan dosa kita. Dalam kehilangan kita hilang tanpa arah, Bapak Ibu. Tuhan mau kita duduk dekat kakinya. Dan Tuhan akan mencari kita. Namun dari kita sendiri juga kita harus mau untuk dipulihkan, bukan? Ada sepasang suami istri, Bapak Ibu. Mereka sedang pergi melihat pawai tahunan di kota Brimley di semenanjung atas Michigan. Nah, pawai tahunan ini sungguh menarik mereka. Dan dalam pawai itu ada barisan perwira yang mengendarai kuda, ada ratu-ratu yang hendak pulang, ada pengembara, bahkan ada beruang Smokey. Ada kendaraan hias yang menampilkan Big Birds dari Sesame Street. Dan truk berbak datar yang ditumpangi satu grup musik yang menggunakan alat musik tiup dari Kuningan. Pokoknya macam-macam, Bapak Ibu ya. Ada yang mengenakan topi jerami dan berseragam merah putih, biru. Ada macam-macam jenis kendaraan. Ada traktor, ada kereta gandeng, ada truk dan sepeda roda tiga anakan. Pokoknya ada macam-macam, Bapak Ibu. Nah, kendaraan hias terakhir ini sangat menyedot perhatian sepasang suami istri ini. Kendaraan itu menampilkan orang tua berambut kelabu yang sedang berlutut di kaki salib. Dan di belakang kendaraan hias itu terbentang satu tulisan. Pulanglah. Di bawahnya, Yesus. Yesus berkata, pulanglah. Gembala kita, karena hanya gembala kita yang dapat memulihkan kita. Karena hanya gembala kita yang dapat memperbaiki kehidupan kita. Meskipun saya tahu, Bapak Ibu, ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, mungkin dosanya yang sudah berkali-kali rasanya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Namun karena kita begitu berharga di hadapan Tuhan, Tuhan mau pulanglah. Seperti tulisan dalam truk ini. Pulanglah. Itulah yang dikatakan Yesus. Dalam Lukas 15 ayat 20, ketika ia, yaitu anak bungsu, masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia bersuka cita karena anak bungsunya telah kembali. Begitu bahagianya, Bapak Ibu, Allah Bapa kita, Sang Gembala kita, ketika kita mau kembali kepada Tuhan. Pulanglah kepada Tuhan, jangan menjauh.
apapun yang telah kita lakukan atau yang tidak dapat kita selesaikan. Karena memang ada kalanya kita tidak mampu mengatasi dosa kita, hanya Tuhan yang dapat mampukan kita. Percayalah Dia tetap mengasihi kita, dan Tuhan mau kita pulang, dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Ada orang-orang yang mengalami pertobatan besar seperti Zakheus yang tadinya seorang pendosa. Ada Paulus, Bapak Ibu, yang tadinya pembenci kekristenan menjadi seorang pengabar Injil yang gigih. Ada banyak orang yang tadinya hidup penuh dosa, tapi ketika bertemu dengan Tuhan, hidupnya dipulihkan. Pada zaman Perjanjian Lama, pertobatan itu seperti Bapak Ibu tahu itu diwujudkan dalam persembahan korban bakaran seperti yang dilakukan Ayub untuk anak-anaknya. Namun pada zaman sekarang, Bapak Ibu, pertobatan tidak lagi diwujudkan dalam rupa persembahan korban. Bapak Ibu tidak perlu bakar kambing atau yang lain untuk minta ampun sama Tuhan. Tapi kita perlu 3 langkah ini, Bapak Ibu. Kesadaran, sadar bahwa kita hidup dalam dosa. Penyesalan. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita menyesal. Yang ketiga adalah tindakan untuk berbalik. Kalau kita hanya menyesal saja nggak cukup, Bapak Ibu. Kita perlu langkah yang ketiga. Kita perlu berbalik. Yang tadinya kita asik, Bapak Ibu, kita perlu berbalik mencari Tuhan. Dan Tuhan berkata, Ia memulihkan jiwaku. Tuhan yang akan memulihkan jiwa kita. Poin yang kedua adalah Tuhan menuntun langkah kita. Kata menuntun ini bisa dipahami dengan 2 cara, Bapak Ibu. Cara yang pertama untuk memahami ungkapan ini adalah bahwa gembala membawa domba itu di jalan yang lurus dan juga baik. Cara kedua untuk memahami kata menuntun ini adalah bahwa gembala memimpin umatnya itu dalam lingkaran. Maksudnya adalah setelah kawanan atau domba ini makan rumput baik di tempat tertentu, gembala terus memimpin mereka ke tempat rumput yang lain. Dan seterusnya dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai ia menyelesaikan lingkaran dan kembali ke tempat pertama, di mana rumput baru sudah tumbuh lagi. Nah, dengan cara ini gembala menjaga kawanan dekat dengan rumah dan ke tempat di tempatnya. Jalur ini direpresentasikan dalam bentuk jamak yang menunjukkan sifat komprehensifnya. Artinya adalah itu mencakup setiap bidang kehidupan Daud, termasuk kehidupan pribadinya, keluarganya, pekerjaannya. Gak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Tidak ada bagian dari hidupnya yang harus dijalani tanpa jalan ini. Setiap pilihannya yang diambilnya dan setiap tindakan yang dilakukannya harus dilakukan melalui jalur yang ditandai dengan jelas ini. Seorang gembala, Bapak Ibu, ketika membawa kawanan dombanya, ketika mereka mengembalakan dombanya, dan untuk mendapatkan sepetak tanaman hijau, dibutuhkan perjalanan melewati 1000 petak tanah yang berbatu-batu dan tandus, berpindah-pindah melewati lembah di daerah Palestina, Timur Tengah. Jadi seorang gembala itu harus bertanggung jawab penuh atas kehidupan kawanan dombanya dalam segala keadaan. Seorang gembala harus mengenal setiap mata air, sumur, musim. Harus tahu musim dan juga tantangan yang kemungkinan akan dihadapi. Seorang gembala itu harus tahu benar. Dan mereka tahu benar kemana ia akan membawa domba-dombanya. Ia tahu jalan menuju rumput hijau, di mana tempat peristirahatan. Seorang gembala juga tahu jalan yang penuh bahaya yang dapat membahayakan domba-dombanya. Karena itu seorang gembala harus memandu domba-dombanya, Bapak Ibu, menuntunnya di jalan yang benar. Mengapa? Karena gembala tahu di mana letak-letaknya, kemana mereka harus pergi. Bart dan Pereira menjelaskan bahwa di jalan yang benar atau adil ini menunjuk pada tujuan yang baik. Tujuan yang baik seperti Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Seperti Tuhan memimpin Abraham, membimbing Abraham, Bapak Ibu. Tidak pernah Tuhan membimbing kita ke tujuan yang buruk. Tapi tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan itu selalu mengarah kepada tujuan yang baik. Kepada tempat yang benar. Tuhan tidak pernah mengarahkan kita jalur yang tahu itu akan membahayakan kita. Tuhan akan memimpin kita melewati jalan-jalan yang terbaik. Walaupun kadang menurut kita tidak terbaik, Bapak Ibu. Tapi Tuhan yang adalah gembala itu tahu benar
kemana dia membawa dombanya. Karena seorang gembala tahu di mana letak-letak yang terbaik dan tujuan yang baik untuk dombanya. Bapak Ibu, orang kalau pakai maps itu kan pilih jalan yang kalau bisa jalan yang gak macet. Menghindari yang ada kecelakaan. Nah, suami saya juga kalau naik mobil itu pasti hidupin map. Kadang saya bilang, loh kenapa hidupin peta? Kan kita udah hafal jalannya, ini kan jalan pulang. Oh enggak, ini hidupin peta untuk lihat mana jalur yang cepat, mana yang gak macet, atau mana yang gak ada kecelakaan. Jadi menghindari itu. Bapak Ibu, kita itu kadang kalau bikin plan, bikin rencana itu kan maunya, oh saya mau cari kerja nih, nanti bulan ini saya mau cari kerja. Oh nanti di bulan sekian saya sudah dapat kerja, terus saya bisa ini, bisa ini. Oh saya mau buka usaha, ah nanti 3 bulan lagi usaha saya udah maju. Oh nanti 2 tahun lagi udah bisa buka cabang. Ah saya mau ini, nanti ini begini-begini. Semua rencananya yang berkembang-berkembang yang kayaknya gak ada tantangannya Bapak Ibu. Nah saya mau menunjukkan satu video ini ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lihat di video ini, Tuhan dan manusia itu ketika membuat rencana, mereka punya pandangan yang berbeda. Manusia maunya yang lurus mulus tanpa tantangan. Tapi seringkali Tuhan izinkan ada tantangan, pergumulan, rasanya kesulitan Bapak Ibu. Tapi ujungnya itu yang terbaik buat kita. Kita maunya lurus terus Bapak Ibu. Tapi kadang beda sama Tuhan. Karena itu yang terbaik buat kita. Berapa banyak Google Maps diinstal di handphone, Bapak Ibu, di handphone orang-orang. Dikatakan more than a billion people di 220 negara dan teritori menggunakan Google Maps setiap bulan. Ada lebih dari billion people, Bapak Ibu. Dan hampir di semua HP itu ada Maps-nya. Hampir di semua HP itu ada petanya. Dan kita kan akan dikasih tahu Bapak Ibu ya, berapa miles lagi belok kanan, oh berapa miles lagi harus terus lurus, bentar lagi ambil jalur kiri, oh sudah sampai di tujuan. Kita kan terus tuh Bapak Ibu ya dipimpin, oh bentar lagi sampai ya, bentar lagi belok kanan, bentar lagi belok kiri, bentar lagi exit, oh bentar lagi sudah sampai di tujuan. Bapak Ibu, kan kita juga mau Bapak Ibu, hidup kita kan juga terus dituntun Tuhan. Diarahkan. Tuhan itu juga terus sebenarnya menuntun dan memandu kita tiap saat. Pertanyaannya, kita nyalakan gak Bapak Ibu petanya? Oh kita mau nih nyampe dengan selamat, tanpa macet, tanpa kecelakaan, nyampenya gak telat. Kita kan nyalakan mapsnya. Saya juga mau nih dituntun sama Tuhan. Tapi kita nyalakan gak Bapak Ibu Alkitabnya? Kita buka gak buku panduannya? Saya mau nih tiap detik dipimpin supaya saya gak tersesat. Tapi kita baca gak tiap saat ayat firman Tuhannya? Gak hanya dibaca Bapak Ibu ketika, oh Alkitab saya di rumah. Tapi kita ingat ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga kita terus dan terus dipandu oleh firman Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak tersesat. Seperti seorang ibu yang menuntun anaknya yang mungkin baru berjalan. Belajar jalan Bapak Ibu, dituntun terus supaya gak lari tiba-tiba ada mobil nongol lah Bapak Ibu, lari gak tahu kemana, gak tahu jalan pulang tadi mamanya dia di mana, akhirnya tersesat. Mau gak kita tuh terus dituntun seperti seorang orang tua, seperti ibu yang menuntun anaknya, atau seperti maps tadi yang memimpin orang ketika mengendarai mobil. Kita mau gak terus dituntun Tuhan? Masalahnya kita baca gak tuntunan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Tuhan, aku mau tahun ini aku dituntun oleh Tuhan. Karena aku tahu tuntunan Tuhan itu selalu berada di jalan yang benar. Aku mau Tuhan, tahun ini 2024 ini hidupku penuh dengan tuntunan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, apakah kita mau dekat sama Tuhan? Apakah kita mau dengar suara Tuhan? Maunya dituntun tapi gak mau dengar suara Tuhan. Nah ini apa sih ini ribut aja. Apa sih ini? Hamba Tuhannya tuh pendetanya ngomong ini terus. Udahlah gak usah dengerin. Apa ini Alkitab kok tiap hari renungannya ini lagi. Gak usah didengerin.
Bagaimana hidupnya mau dituntun? Kalau firman Tuhannya aja ditutup, Alkitabnya aja ditutup, gak pernah dibuka sampai berdebu. Kata menuntun di jalan yang benar itu, Bapak Ibu, seperti Daud. Daud itu dalam situasi apapun, saat terjepit, saat dihadang musuh, saat dalam pelarian, tidak sedikit pun Daud itu meninggalkan Tuhan. Daud itu selalu mencari kehendak Tuhan. Dia terus berseru sama Tuhan, minta, Tuhan tolong saya, berikan saya pertolongan. Sebelum dia mengambil keputusan, dia selalu mencari Tuhan. Tapi kontrasnya, saat dia gegabah melangkah memenuhi keinginan dagingnya, sewaktu menghampiri Batsyeba, keputusan ini di luar Tuhan. Apakah ada tulisan bahwa Daud mencari Tuhan saat itu? Tidak ada. Daud tidak meminta tuntunan Tuhan. Daud tidak mencari kehendak Tuhan. Dan keputusan di luar Tuhan ini menghasilkan sejumlah konsekuensi yang harus dipikulnya. Dan Daud menyadari bahwa tanpa Tuhan, bahwa tanpa tuntunan Tuhan di jalan yang benar, Bapak Ibu, maka jalan yang dilaluinya pasti adalah jalan yang salah. Di jalan kebenaran, bimbingan Tuhan itu selalu menuju jalan kebenaran. Daud tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah menyesatkan dia ke dalam dosa. Sebaliknya, ia akan diarahkan menjauhi kejahatan. Ada seorang pemuda yang baru bekerja di jasa pengiriman. Hari itu adalah tugas pertamanya dan sudah hampir siang, tapi paket di tangan ini belum juga terkirim. Ini sebelum ada Maps dan handphone canggih, Bapak Ibu ya. Ia tersesat, dia berkali-kali ia bertanya sama orang-orang di jalan. Berkali-kali juga ia tersesat, oh nanti belok kanan ya, belok kiri, lampu merah, terus maju dan sebagainya. Akhirnya dia tersesat, Bapak Ibu, udah hampir siang, paketnya harusnya udah nyampe, tapi dia gak nyampe-nyampe. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan bertanya pada polisi yang bertugas. Dan akhirnya polisi yang bertugas memberikan alamat yang tepat, jalur yang tepat. Nah, sampai akhirnya ia menemukan alamat yang dicari dan dia pun berhasil mengantarkan paket. Nah, sejak saat itu ia tidak mau lagi bertanya pada sembarangan orang. Dalam hidup kita juga demikian, Bapak Ibu. Ada banyak jalan. Ada banyak tempat kita minta tuntunan. Ada banyak tempat untuk kita mencari nasihat, mencari suara. Tapi ada banyak juga, Bapak Ibu, jalan yang akhirnya buruk. Jalan-jalan, jalur-jalur yang kita pikir ini adalah jalur kebenaran. Ini adalah jalur yang tepat. Ternyata kita tersesat. Bukannya tepat, malah tersesat. Karena itu kita harus mencari jalan keluar pada yang tepat, yaitu Bapa kita. Saya tahu, Bapak Ibu, ada banyak yang tahun ini kita harus ambil keputusan. Tuhan, apakah tahun ini aku harus berhenti kerja dan mencari kerjaan yang baru? Tuhan, apakah tahun ini saya akan membeli mobil baru karena mobil saya sudah rusak? Tuhan, haruskah saya punya pekerjaan yang kedua karena satu pekerjaan ini tidak cukup? Tuhan, keputusan apa yang harus saya ambil? Jalan mana yang harus saya ambil? Saya tahu ada banyak pergumulan, persoalan yang mana Tuhan jalan yang tepat. Dan saya mau pimpinanmu, saya mau tuntunanmu buat hidup saya. Jawabannya, Bapak Ibu, Mazmur 23. Jadikan Tuhan gembala kita. Kita berserah minta, Tuhan tuntun aku. Jangan lepaskan aku. Takut, iya Bapak Ibu. Seringkali kita ambil keputusan, kita takut, kita ragu. Tapi ketika kita sudah berserah, kita bilang, Tuhan, aku mau engkau yang menuntun. Tuhan, aku mau engkau mengarahkan aku di jalan yang benar. Dan ketika kita sudah berserah, kita beriman, percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang ajaib untuk menuntun kita, untuk mengambil jalan yang tepat, di jalan kebenaran, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kata berikutnya adalah demi namanya. Daud menyatakan bahwa Tuhan menuntun dombanya demi namanya. Di dalam Alkitab, nama seseorang itu melambangkan siapa dirinya. Ini adalah ringkasan karakter dan reputasi mereka. Hal ini mengatakan bahwa semua yang Tuhan lakukan adalah untuk mengagungkan namanya.
Peninggian diri atas kebesarannya adalah motif tertingginya. Pada akhirnya, segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah untuk mendatangkan kehormatan bagi dirinya. Intinya Bapak Ibu, Tuhan dimuliakan ketika kita mengikuti pimpinannya di jalan kebenaran. Namanya ditinggikan ketika karakternya diwujudkan dalam kehidupan kita. Melihat karakter kudus Allah tercermin dalam umatnya menunjukkan kemuliaannya. Pada saat yang sama, apapun yang paling memuliakan Tuhan akan menghasilkan kebaikan terbesar bagi kita. Kedua realitas ini, baik kemuliaan Tuhan maupun kebaikan kita, tidak pernah bertentangan atau bersaing satu sama lain. Mereka bekerja dalam harmoni yang sempurna satu sama lain. Apa yang paling memuliakan Dia adalah apa yang bermanfaat bagi kebaikan kita yang terbesar. Karena itu ketika kita berkata, demi namanya, apakah kita sedang berjalan memuliakan Tuhan? Apakah lewat keputusan yang kita ambil, apakah lewat jalur yang kita ambil, nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Ada satu video lagi Bapak Ibu sebagai penutup untuk kita. Bapak Ibu, saya itu kan anak IPS ya, saya bukan anak IPA. Jadi ketika saya lihat video ini tuh saya kaget juga. Karena pikiran saya udah pasti ini terbakar gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika plastik diisi air di dalamnya dan ketika ada api di bawahnya, plastiknya ini gak terbakar. Hebat ya Bapak Ibu. Wah, pas saya ini, saya perlu baca-baca lebih banyak nih soal ini ya. Karena memang waktu saya SMA, bidang saya IPS, jadi saya gak mempelajari bagian ini. Bapak Ibu, ini juga gambaran buat kita. Ketika seperti plastik tanpa air Bapak Ibu, dibakar ada api dikit, apa yang terjadi sama plastik itu? Langsung terbakar, langsung habis. Tapi plastik ketika ada air di dalamnya, meskipun ada api di bawahnya, plastik ini tidak terbakar. Ini gambaran yang menunjukkan bahwa tanpa Tuhan, kita akan mudah sekali terbakar. Tanpa Tuhan, kita akan mudah sekali hancur. Tetapi ketika ada air di dalamnya, ketika ada Tuhan di dalamnya, ketika ada firman Tuhan di dalamnya, sekalipun ada api Bapak Ibu, itu tidak akan membakar kita, itu tidak akan menghancurkan kita. Betapa pentingnya tuntunan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mudah hancur, kita tidak mudah terbakar, karena ada Tuhan yang menuntun kita. Sehingga kita menjadi domba-domba, bukan domba-domba yang tersesat, tapi domba-domba yang selalu mengikuti suara Tuhan. Kita mau taat sama suara Tuhan, sehingga kita akan berada di jalan kebenaran Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berdoa kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memulihkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami tersesat. Engkau Allah yang mencari kami. Engkau Allah yang menemukan kami dan memperbaiki kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa, tuntun terus tangan kami. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Mampukan kami untuk boleh selalu mendengar suara Tuhan, agar kami boleh berjalan di jalan kebenaran-Mu saja. Sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya melalui seri atau topik keempat dari seri khotbah belajar dari kitab Mazmur yang telah disampaikan oleh Ibu Fitri Muaya tadi. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.